Inilah progress report embung Jati Malang Oktober 2020 sedang dalam proses renovasi. Embung Jati Malang ini mengalami sedimentasi lalu diadakan penggalian. Itu embungnya itu lalu penggaliannya di sini ini. Ini buangan dari tiling atau tiling atau buangannya di sini ini. Nah ini hasil tiling atau limbah atau sedimentasi dari embung Jati Malang. Nah itu yang dikeruk itu. Lembung ini luasnya paling sekitar 1-2 hektar aja, enggak terlalu luas ini. Tapi kedalamannya sekitar 3-4 meter. Dibuang ke sini ini. Ini aslinya kan sawah aslinya nih. Sawah harus dipakai pembuangan sedimen nih. Itu pengerukannya kelihatannya ada sekitar 2-3 meter dari titik sedimen awal. Kegiatan PPK Danos itu dan embung, pekerjaan peningkatan embung di kota dan Kabupaten Blitar, nilai kontrak 5 miliar APBN sebenarnya, jangka waktu 210 hari. 2020 tahunnya. Pelaksana CV Jaya Raya Konstruksi Jalan Dusun Wonorejo RT 5 RW 2 Desa Selimanan Kecamatan Tenau Kabupaten Blitar. Nah kita sekarang ke damnya dulu ini, dam utamanya dulu ini. Bansos Prasarana dan Sarana Pertanian PSP tahun anggaran 2014, batas sudah 6 tahun nih. Pengelolaan lahan dan air PLA. Rehabilitasi saluran apa ini? Tersier jaringan irigasi Kelurahan Sentul Kota Blitar. Jaringan itu ada primer, sekunder dan tersier. Ini tersier nih. Tersiernya ini. Terus itu tempat mancing tuh. Punah sakat dah, Mbah? Oh, nggih. Punah jam itu nih kau? Berjalan nih kau. Itu begonya mulai bekerja itu. Agak indah dapat bawa. Nah itu. Wah. Wow. 3 kilo kecil itu. Wih. Oh, gitu ya. Bikin hidup ternyata ya. Oh. Ini para mancing mania ini. Sambil jalan. Ini kedalamannya air kira-kira nanti jadinya sekitar 5 meter ada ini. Ini ujung atasnya sini lalu mengalir ke sini terus dengan luas sekitar 2 hektar ini luasnya ini.
Iya. Stamping. Jadi ini dibikin berundak-undak. Itulah progres report pengerukan sedimen embung Jatimalang, Kelurahan Jatimalang, Kota Blitar, Jawa Timur. Kalau mau begitu kita bisa start dari rumah warung Maknya di Kota Blitar dengan jarak 2,3 km, waktunya 4 menit. Nah, ini kita ke Kota Blitar. Nah, ini maka Bung Karno-nya yang ini titik biru ini, embung Jatimalang yang titik merah itu. Nah, ini titik biru ini maka Bung Karno. Saya jalan kaki sekitar 30 meter ada warung Maknya. Nah, ini warung Maknya ini langsung start sepanjang 2,3 km 4 menit. Jalannya sangat mulus banget. Nah, ini ada perempatan, belok kiri dikit ada sawah. Stop di situ. Nah, ini parkiran sini. Nah, ini embungnya ini.